Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kawan-kawanku semua. Saya mau berbagi, inilah kegiatan salah satu profesi DKI Malaysia. Menggunakan mesin. Nah, inilah teman saya sebagai eksekutornya untuk membasmi semak-semak belukar yang ada di perkebunan sawit. Sekarang dia sudah mau mulai untuk melakukannya. Cara penyemprotan untuk membasmi gulma di perkebunan sawit, teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah harus menggunakan masker biar tidak terkena debu hasil tiupan mesinnya, debu racunnya. Harus menggunakan masker biar aman. Takut nanti terjadi apa-apa dengan racun. Sekian dulu video yang saya mau sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.